Oke cuy, kita sudah sampai di pelabuhan Dunkirk, Tungkek ya, Dunkirknya Sumenep. Oke, ini dia terombaknya gede banget dan ya, semoga anginnya gak kencang ya teman-teman ya. Saya mau terbangin Mavic jadi takut bawa Phantom ribet ini, cuma sebentar ke pulaunya. Aduh bingung. Oke Mavic aja lah, semoga di pantainya nanti gak terlalu kencang anginnya. Serius anginnya? Bang, Mas. Gue yang Shopee ini. Enggak kerasa stabil lah ini. Enggak kerasa stabil lah ini. Aslinya bergoyang aslinya. Iya. Ombaknya cuy, gede cuy. Miring. A few moments later. Oke, kita sudah sampai di Pulau Giliyang yang katanya diklaim oksigennya baik, terbaik nomor 2 atau nomor berapa nggak tahu. Jelas ya memang feels different ketimbang kita kemarin di Jakarta, sesek banget ya, mau ngedronin aja dikit-dikit udah sepasep. Kita naik odong-odong ya. Halo guys. Odong-odong dulu. Ini guys. Ini apa? Argo promo. Apa guys? Ini argo spesial Giliyang. Argo spesial Giliyang. Hmm. Oke. Okay. Jadi, hello guys. Gak iso di foto-foto karo wisata lain, Mas. Oh, ngono to ya? Iya. Jadi Giliyang ini oksigen terbaik nomor berapa nih? Nomor 2. Nomor 1 di Indonesia. Nomor 1 di Indonesia. Satu-satunya di Indonesia Giliyang. Udara terbaik hanya di Giliyang. Sudah dari sini udah baik ya? Tahu, Bang, yang kuman. Pak, itu asli Pak. Kalau gitu, kalau enggak percaya, tanyakan pada ini nih yang jauh. Oh iya betul. Rumahnya. Silakan Mas kalau mau Mas. Oke, Giliyang. Ini baiknya udah mulai dari sini atau ada di tengah lagi? Sebenarnya sih ada beberapa titik, cuman untuk recommended-nya ada 2 Mas ya. Recommended-nya ada 2. Tapi sebenarnya titik ini semuanya sudah semua, ada. Semua ada pulau. Semua satu pulau. Oh, kepala. Sama Sumenep terdekat beda jauh ya? Beda Mas. Jangankan ke Sumenep, ke Kecamatan Tungkek waktu kita di pelabuhan aja, kalau di pelabuhan itu kadarnya 18 koma sekian, kalau di Giliyang sendiri 21,5. Wah, jadi bener-bener recommended ya. YouTube Jason. Ini kalau naik perahu, berapa perahunya ke sini? 10.000. Kalau reguler 10-15.000. Durasinya berapa lama? Durasinya paling lama 30-45 menit. Dari Tungkek ya, gak ada lagi ya? Iya. Jadi kita naiknya dari dulu kayak teman-teman 30 menit. Tapi ombak kayak tadi charter itu charter berapa? Charternya 750 sampai 1 juta. Itu PP atau bisa nginep? PP. Bisa nginep enggak? Enggak bisa ya? Bisa. Jadi berarti ngatur jadwal aja Mas gitu ya. Enggak diatur jadwal pulangnya besok gitu ya. Iya, ikut terawih anu, kan orangnya miring lagi. Nah, jadi kalian bisa nginep di sini. Charter sekitar 700 sampai 1 juta, teman-teman. Oke. Oh, Nikung F1. Oh, F1 nih, sebut GT ini. Oke, guys, kita mau
Sano Vlog. Saya akan mengukur kecepatannya odong-odong ini di Pulau Giliyang. Nah, gak ada speedometernya sih, tapi saya taksir sekitar 10 sampai 20 km per jam. Nih, kita lagi dalam perjalanan. Ini GPS kamera hidup untuk mengukur kecepatan. Jalanan menanjak. Wow, banyak batu-batu, teman-teman. Rumahnya masih pakai jerami-jerami rumahnya. Ternyata ada rumah semenan di sini, teman-teman. Ini odong-odong vlog namanya. Odong vlog. Oh, ada tumpukan jerami. Assassin's Creed. Kerasa ya. Udaranya baik daripada di Jakarta. Oke, terus berjalan. Bapak lokal, halo Pak. Lumayan jauh juga dari pelabuhan ya. Nanti saya akan menerbangkan drone di sini. Oh, saya baru sadar ada listrik ya dari sini. Sama perjalanan saya baru sadar ada listrik ya. Ada PCX. Keren. Listrik 24 jam. Listrik 24 jam. Alhamdulillah udah. Kalau kapan, Mas? Misalkan reguler, Mas. Reguler sampai jam 4. Jam 4 paginya, dari pagi sampai jam 4 sore. Dari pagi jam 9 sampai jam 4 sore. Ada berapa kapal berangkatnya, Mas? Ya, kalau masalah berangkatnya, karena saya bukan orang sini, saya nggak paham. Oh, gitu ya. Lebih jelasnya sama Kalebun Ahya. Kalebun Ahya, siap-siap. Siap. Oh, itu di depan udah sampai ternyata. Oh, belum ya. Oh ya, udah sampai teman-teman ternyata. Kita tenami lagi ya, Pak. Ntar kan dia bisa tanya pemandangan alam. Nah, jadi kita turun di sini. Yuk, saya akan mau nerbangin drone di sini, teman-teman. Oke. Anda berada di kawasan titik oksigen. Hidra bersih, hidup Anda sehat. Mari kita jaga sumber oksigen di Giliyang. Akhirnya kita sudah ada di titik oksigen. Smell of good, feels good. The fresh air. Benar-benar beda. Ini nanti saya bawa plastik, saya jual-jual ya. Oksigen murni. Kemudian warna putih, cuy. Ini asli Sumenep ya? Asli Sumenep. Ketas namanya, Mas. Kenapa? Ketas. Ketas? Bukan durian? Bukan durian. Durian. Gula siwalan, Mas. Gula siwalan, aman. Jadi bukan gula tepung. Jadi aman. Manis? Ternyata... Jadi kalau kalian mau lihat liputan yang formal, silakan kunjungi channel Gerbang Pulau Madura. Apalagi yang makan manis, tapi misalnya nggak formal. Jadi kalau pengen merasakan kita, teman-teman, ini kan pulau dengan oksigen terbaik ya, nomor 2 di dunia. Ternyata di sini ada keluarga yang usianya udah tua. Saiki tahun piro? 2019. Usianya berapa, Pak? Usianya? Senapa tahun? Usia. Umur senapa? Umur. 120. 120 tahun, Masya Allah. Ini tapi awet muda. Masih muda. Ini kisah kalewan. Panjenengan senapa, Bu? 100. 100. Masyaallah, awet muda iki, jenengan. Masyaallah, jadi teman-teman bisa kita lihat. Dalam? Karena apele penyeplos kau lah. Saya langsung ditanya. Halo, Bu. Bukan ini. Ini anaknya ini. Ini anaknya. Ibu. Bu. Kali ibunya. Umur berapa, Bu? Umur berapa? Umur tahun tinggi anakku ini kan. Ibunya yang itu tadi. Bu. Pak Sera, asma tadi. Melati. Saya lihat sih. Melati. Namanya. Melati. Umur senapa? Melati. Umur 125. Oh. Itu.
Kita lihat teman-teman di sini, ini kan gersang, nggak ada rumput-rumput tumbuh, tanamannya berbatu semua. Tanahnya berbatu semua. Jadi masyarakat sini itu kandang. Ya, ini juga ada peternak. Tapi masyarakat beli rumputnya di Sumenep ya? Di daratan. Di daratan ya. Kalau udah pas lagi kasih makan ternaknya, dia diturunin, diambil dikit-dikit. Oh, digantung. Ini kan ikut gantung. Iya. Hmm. Ini kemana nih? Nah, tadinya kita bilang kalau tempat ini nggak ada rumput ya, tanaman seperti ini. Tanahnya seperti ini. Itu bisa kita lihat ada... Oke. Saya nggak bisa nge-zoom karena pakai GoPro. Itu ada jerami ditumpuk, bukan Assassin's Creed ya, tapi nanti ketika ternaknya mau makan, waktunya makan, itu diturunin. Jadi makannya makan kering ya. Ternaknya seperti apa sini ya, dagingnya enak nggak ya? Ternaknya nggak makmur hidup sini kali. Oke, sekarang kita menuju ke Batu Canggah dan jalannya buat saya ini levelnya oke, lumayan ya. Bisa kita lihat jalannya. Mana megang kamera juga. Tasnya ini dua lapis, depan belakang. Seperti water boom di Bali Nusa Dua ya, keren, ada gazebonya. The sunrise of Giliyang, cuy, keren cuy. Ada teman-temannya juga sini nih. Oke cuy, setelah kita dari pantai Ropet, kita ke rumah warga di sini untuk makan dan sholat siang. Wah, mantap. Alhamdulillah sudah datang menunya. Ada apa ini ya? Kengan apa namanya kelor. Ini? Dongke lor. Ya, merongki. Merongki. Cari wong Madura itu merongki. Kalau katanya orang Madura dengan merongki, kalau katanya orang ada silatan muringnya. Muring ah. Muring ah. Kelor. Kelor. Dunia tidak selebar daun kelor. Ini ada terong. Ada ini apa nih? Cakalan ya? Cakalan, cakalan. Dan bumbu kacang. Apa tuh situ tuh? Urap-urap. Urap-urap. Tangan kamu cuci tangan. Panu kudis. Masih ngambil. Ya. Kotak biasa sendoan boleh. Apa ini apa? Ikan kering. Ikan asin. Oh, ikan asinan, mente. Jom ada bahan makan sama darah mah. Dia punya apa? Siap. Pasti kan. Tak entar macam gula. Langsung aja. Sambil mente. Iya, atas langkung. Ah, iya. Ada mau orang cerah. Terus malam di sini, Mas. Kenapa? Enggak bermalam di sini. Di sini kalau airnya lagi surut, sampahnya nggak bisa masuk, perahunya juga nggak bisa masuk, teman-teman. Jadi kalau ada yang naik motor, motornya diketeng nih. Wah, motornya diangkat cuy. Oke, angkat. Oke, ini kita karena airnya surut, kita harus naik kapal. Wah, dilempar men. Oke, kita sudah di penghujung acara kegiatan kita di Pulau Giliyang. Kita sudah pulang, tinggal nunggu kloter kedua. Nyampe di perahu terus kita balik ke Pelabuhan Dunkirk. Tungke, kata orang Madura, Tungke. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Wih, perahunya goyang-goyang cuy. Sangat itu goyang-goyang ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat mengeksplor Giliyang, pulau dengan oksigen terbaik nomor 2.
di seluruh dunia setelah Yordania dan nomor 1 di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.